Bismillahirrahmanirrahim. Mana Jang? Ya, pesen apa? Ya, tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teng. Ya. Pada malam hari ini saya akan menginap di Bapak RW Waluyudin di Desa Kolot, Kecamatan Taroju, Tasikmalaya, ya. Dan kebetulan nih ya, rumahnya Pak Waluyudin ini bersebelahan dengan Pondok Pesantren Riyadul Anwar, ya. Jadi saya ajak para santri-santri kita ngaliwat. Hei, santri itu selain jago ngaji dan dakwah, ngaliwat juga luar biasa ya jagonya. Pasti, okay. Pasti Kang Dede. Oke. Okay. Ini Kang Dede Rois nih, ya. Rois. Itu kalau dulu KM lah, ketua murid. Yeah. Kalau ini sekarang KS, ketua santri. Gitu. Ya. Nah, sekarang Kang Dede dan Pak RW, yeah, kita akan buat pemadam kelaparan. Hore! Ya, bersama santri-santri nih, ya. Jadi akan sangat seru nih, banyak banget santri-santri. Yeah. Ya, nanti ada yang datang lagi. Masih pada dikir tuh. Kalau santri dikir jam segini, pada sama saya udah ngelayap aja nih ke kampung orang. Ya. Oke. Okay. Rekan-rekan, siap. Saksikan selalu petualangan alam desaku. Ayah paling mantap sana ya tadi, tanya kamu dah. Nah, kamu ya tadi sayang sejam aja nak. Jangan nyari nama beri dia. Mantap sejamnya tak ayah punya saya kata ayah. Bukannya, luka terus. Ayah kata ada anda. Nah, ini rumahnya Pak RW. Yang ini dan sebelahnya ini Pondok Pesantren Riyadul Anwar. Nah, tuh ya. Jadi di sini lingkungannya sangat santri. Ya. Ah, sama lauk-lauk. Sore orang sesirian dah, Kang. Baru dah kok, Kang. Coba Kang keluarin, Kang. Apa aja itu? Wah. Ini ada peda. Peda. Ya, peda merah buatan Vietnam. Mana kah pohonnya? Beras itu Kang. Sok, Kang. Jelas banget, Kang. Sebelah. Pasir. Sungguh seru malam ini. Nah, ini namanya baralak. Baralak itu adalah daun pohon kelapa yang sudah kering. Kalau di tempat lain disebutnya kalari. Ini dalam
Terus coba tangan ge. Atu dingin tadi separuh. Ini apa dingin anak karoni? Ah, Edis ada bangunnya di mana? Asak, Nur. Naon? Tadi kegel teuing wae, Nur. Ayeuna teh. Sambal tarasi. Wah, gawat nih mas sambal nih. Aduh. Wah, terus asak ya, Chan. Adan. Wih, wanginya mantap. Oh, kena piring pun. Makanan sudah siap. Ini hasil apa namanya para santri memasak. Ya, dan Pak RW, mangga dipimpin doa Pak RW. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Ah, mangga makan. Mana ya lokasina? Itu. Wah, bagikeun. Bagi-bagi awurkeun lah di tengah sok. Tah kitu. Dah. Iya. Ya. Mantap banget ini. Sampai kaget ini para santri. Angel. Pak. Angel. Daun gedang. Nyawa. Kita nyoba daun gedang. Ini kesukaan saya kawan-kawan. Disiapin oleh para santri. Itu daun singkong. Kalau ini kembangnya ya. Kembangnya. Kembang gedang gitu. Ya, kita cobain lagi kembang gedangnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Sekali. Ya, mantap. Ayo. Gang. Ayo aja. Aduh, lihat santri seneng banget makannya, euy. Mantap ayah makan. Nah, kalau bapak-bapak ini sedang tugas ronda, ya Pak ya? Nah, kita undang makan juga gitu loh. Cuma enggak kebagian tempat duduk si bapak. Enggak apa. Ah, Wio siapanya? Kita kebagian. Kurang teman yang udah. Tunuh. Jengkol sambal. Deh. Ayo Pak. Pade, tanam. Itu tempat kawal kan bagian pade. Nanti, kamu, heh? Wah, kenyang gue.
Sampai habis kawan-kawan, lihat tuh. Ya. Lanjutkan terus. Ya. Serbu terus saya. Ayo Kang Dede. Ya, wah, Pak, Pak RW. Ayo Kang Sep. Pak RW selalu bertahan ya. Mantap. Sambalnya mantap, para santri luar biasa. Jago masak, Pak. Santri itu masak jagonya. Jadi kalau mau belajar ngaliwet ke Ponpes aja. Iya. Riyadul Anwar. Riyadul Anwar Tasikmalaya. Makan kenyang, lagi. Saya mah kenyang ah, udah ah. Mangga lajengkeunnya. Siap, siap, siap. Kenyang ya. Aduh. Mantap lah. Pokoknya mantap masakan santri Riyadul Anwar mantap. Luar biasa. Rokona kurang teh. Beli lagi atuh ya. Ayo nu buka teh weh ya. Ada, ada. Ada? Ada. Di mana? Di ha. Aku mau coba di sana. Nyo sia. Bang aja. Jauh teh. Di ha. Mana tadi? Oh, di bawah. Yang paling dulu. Oh, iya Jawa mah. Eta yang di bawah ada. Oh, yang di bawah. Iya. Ya udah aja lah. Ini balik nih. Bukan ini bocah kecirin. Bocah ini udah cenghar baik. Nah, dari dari pertama datang sampai makan dia lengut-lengutan. Akhirnya cenghar ah bocah dasar. Kecirin dulu kita ngomong. Jadi kan? Ngelol tapi. Pak RW upami masyarakat di dia mata pencaharian non way Pak RW. Tani. Oh gitu. Ah, mereka marah nak. Ah, mereka marah. Mangga, mangga, mangga. Wah, Pak RW terus wih deui. Nyala ka eta Pak Atah. Di pariwetan kurupuk. Bagian ke paling pulang gitu. Nah, ini adalah kunang-kunang kawan-kawan tuh. Masih ada yang ingat dengan kunang-kunang? Tuh. Nah, ini adalah rumah Pak RW. Tempat saya menginap.